weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You Honda WRV 2022, harga, spesifikasi dan keunggulannya. Awal November tahun ini, Honda meluncurkan mobil terbarunya di segmen SUV, yakni Honda WRV. SUV crossover kompak ini diharapkan mampu bersaing dengan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Berapa harga Honda WRV 2022? WRV 2022 sendiri merupakan singkatan dari Winsome Roundabout Vehicle. Sebenarnya Honda WRV 2022 sudah ada sejak 2017, namun hanya dijual di AS dan India. Tahun ini, PT Honda Prospect Motor, HPM, memperkenalkan Honda WRV 2022 ke pasar mobil Indonesia dengan harga yang cukup murah di bawah 300 juta rupiah. Berikut spesifikasi Honda WRV 2022 Indonesia yang dipasarkan dalam 5 varian dengan kapasitas mesin 1.5 liter. Honda WRV 2022 Interior. Honda WRV 2022 yang cukup mewah. Mulai dari kabin yang didominasi warna modern namun tetap elegan, material jok berbahan fabrik yang mampu menampung 5 penumpang. Interior WRV 2022 hampir mirip dengan Honda Jazz. Dashboard mobil ini mengambil alih dari model dashboard Honda City dengan tata letak yang lebih rapi. Fitur hiburan termasuk radio AM/FM, speaker depan dan belakang, konektivitas Bluetooth, konektivitas USB, pemutaran audio 17,7 cm dengan teknologi audio layar sentuh yang diterapkan. Pengaturan AC otomatis dengan panel kontrol sentuh juga digunakan dalam pengaturan AC. Setir dilengkapi dengan berbagai tombol multifungsi yang memudahkan kita untuk mengatur semua fungsi saat berkendara sehingga kita bisa fokus berkendara. Sistem kemudi Honda WRV 2022 sudah menggunakan sistem tilt dan teleskoping untuk mengubah posisi bodi saat berkendara agar lebih nyaman. Terakhir, mobil ini dilengkapi dengan sistem navigasi. Day breaks and I'm burned by the morning light. Mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too
to damage the fix, but... Eksterior Honda WR-V 2022. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Honda WR-V 2022 didesain menyerupai Honda Jazz. Namun ada perbedaan pada bagian luarnya, di mana Honda WR-V 2022 didesain sedikit lebih ketat terutama pada bagian kap mesin dan spatbor. Tampilan gahar ini ditunjang dengan bodi mobil yang cukup besar, yakni dimensi mobil 3999x1734x1601 mm, jarak sumbu roda 2555 mm, dan ground clearance 188 mm. WR-V 2022 tersedia dalam 6 pilihan warna antara lain Alabaster Silver Metallic, White Orchid Pearl, Modern Steel Metallic, Premium Amber Metallic, Carnelian Red Pearl, Golden Brown Metallic. Beberapa fitur yang terpasang pada desain eksterior, termasuk kaca spion elektrik, kaca spion lipat, lampu depan yang dapat diatur, lampu belakang halogen dan lampu depan halogen dengan LED DRL, lampu kabut depan dan lampu sein dengan kaca spion luar, dan sistem keyless entry. Performa mesin Honda WR-V 2022. Hal terpenting yang harus diperhatikan saat membeli mobil baru adalah kondisi dan performa mesin mobil. Honda WR-V 2022 menawarkan dua pilihan mesin, yakni mesin bensin dan mesin diesel. Mesin bensin Honda WR-V 2022 dilengkapi dengan mesin 1199 cm³ dan mesin SOHC 4 silinder dan IVTEC serta gearbox manual 5 kecepatan. Tenaga yang dihasilkan mesin Honda WR-V 2022 cukup baik karena menghasilkan tenaga 90 PS pada 6000 revolusi per menit dan torsi maksimum 110 Nm pada 4800 revolusi per menit. Tangkinya mampu menampung hingga 40 liter bahan bakar. Versi diesel dibekali mesin berkapasitas 1498 cm³ menggunakan mesin DOHC 4 silinder dan IVTEC serta transmisi manual. 6 percepatan. Tenaga yang dihasilkan mencapai 100 HP pada 3600 revolusi per menit dan torsi maksimum 200 Nm pada 1750 Nm. Dapat dikatakan bahwa Honda WR-V 2022 cukup irit bahan bakar. Khusus pada versi diesel, konsumsi bahan bakar mesin diesel Honda WR-V 2022 lebih baik daripada versi bensin. Sebuah mobil diesel dapat menempuh jarak 25,5 km dengan 1 liter bahan bakar. Sedangkan untuk mesin bensin, 1 liter bahan bakar cukup untuk menempuh jarak hanya 17,5 km. Fitur Honda WR-V 2022. Selain fitur hiburan, Honda WR-V 2022 dilengkapi dengan fitur keselamatan yang mengikuti teknologi terkini. Sebagai contoh, sistem parkir yang dilengkapi dengan driving side window dengan sensor parkir belakang, one touch up down dengan pinch guard, smart pedal dan dual SRS airbag untuk pengemudi dan penumpang depan ABS dengan rem anti-lock EBD. Sementara itu, fitur keamanan Honda melengkapi SUV kompak ini dengan sistem keamanan penguncian sentral, engine immobilizer, anti maling, alarm mobil, dan kunci pintu elektrik. Jika sahabat Kar 2 memiliki anak kecil, tidak ada alasan untuk khawatir, karena Honda WR-V 2022 juga memiliki sistem pengaman khusus yaitu Child Lock. More than twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove.
Harga Honda WR-V 2022. Jika sahabat Car2 tertarik membeli Honda WR-V 2022, pertama yang diluncurkan di Indonesia. Honda WR-V 2022 yang dirilis di Indonesia terbagi menjadi tiga varian, yaitu Honda WR-V CVT, Honda WR-V RS CVT, dan Honda WR-V RS CVT with Honda Sensing. Di bawah ini adalah ikhtisar harga Honda WR-V 2022. Harga tersebut merupakan harga OTW Jakarta dan BBN First Car Ownership khusus untuk warna two-tone yang dibanderol tambahan Rp2,5 juta. Varian Honda WR-V. Harga Honda WR-V. Honda WR-V CVT Rp271,9 juta. Honda WR-V RS CVT Rp289,9 juta. Honda WR-V RS CVT Honda Sensing Rp309,9 juta. Alasan mengapa sahabat Car2 harus membeli Honda WR-V 2022 selain dari desain eksterior yang garang namun stylish serta interior yang mewah dan lapang adalah karena Honda WR-V 2022 ini memiliki fitur hiburan, keselamatan, dan keamanan terbaik yang pernah diperkenalkan. Sistem teknologi terbaru. Selain itu, konsumsi bahan bakar Honda WR-V 2022 sangat irit dan harga jual yang cukup terjangkau di kelasnya. Namun, ada beberapa kelemahan. Di antaranya, performa mesin mobil masih standar, dan mobil hanya memiliki dua baris kursi. Sahabat Car2 juga dapat menggunakan Honda WR-V 2022 sebagai kendaraan off-road karena penampilannya yang tangguh, apalagi mobil tersebut memiliki ground clearance yang cukup tinggi. No.